Mantap gak? Anjay, tuh kita kelilingin. Wih, mantap, mantap. Kantor desanya aja bisa ngeliat pemandangan gini, coy. Gile. Kantor desa Tanjung Hurib. Ini makan makan Sunda. Ini sambal apa, Mas? Sambal goang. Astagfirullahaladzim. Get it when I get back. Oke, balik lagi di channel gue, Muhammad Michael Einstein. Jadi di video kali ini gue lagi berada di kampung halaman gue lagi. Sebenarnya bukan kampung halaman gue malah lahir di Bogor ya. Cuman kampung halaman orang tua gue di Sumedang. Ini rumah nenek gue nih. Benar-benar rasanya di kampung, coy. Suasananya masih mantap. Jadi kita bakal ngeliat pemandangan lagi. Pemandangan sawah di kampung gue. Nah, jadi kita langsung lihat ya. Ini jalannya lumayan terjal ya. Nggak terjal-terjal, cuma licin. Wow. Gila, pemandangannya mantap banget. Kalian pengen lihat kan? Gue liatin nih. Mantap gak tuh? Gila. Ini sawah. Punya nenek gue nih. Tuh, mantap gak? Gila. Ini namanya Gunung Gajah. Kalau di sana Gunung Anjing apa ya? Gue lupa lah. Pokoknya ini Gunung Gajah aja. Mantap gak tuh? Sawahnya ini baru ditanam ya kayaknya. Baru berapa minggu. Mantap, coy. Gila. Waktu itu gue waktu kesini tuh terakhir kali mau panen. Sekarang ini udah ditanam lagi. Baru. Gila, gila, mantep, coy, coy. Keren, keren. Cuacanya ini bagus banget. Maksudnya cuacanya bagus banget tuh lagi, apa ya, sih cerah. Kayaknya habis hujan sih malam ini. Soalnya agak becek. Tapi misalkan becek kayak gini, biasanya bukan hujan, emang embun. Kalau di kampung itu enaknya udaranya seger, berembun, berkabut. Mantap gak? Anjay, tuh kita kelilingin. Wih, mantap, mantap. Nah, jadi gue pengen liatin lagi nih. Waktu kemarin kan gak begitu jelas ya gue video gini. Nah, di sini tuh ada icon di Sumedang ini, di kampung gue itu ada icon wisata. Sebenarnya bukan wisata juga sih, kayak tempat gitu yang bisa kalian bisa ngeliat sekeliling desa ini. Nih, gue liatin. Nah, ini nih. Ini adalah Gunung Bongkok. Kita liatin ya, kita zoom. Gunung Bongkok, kalian bisa lihat gak? Ini Gunung Bongkok, coy. Mantep. Kalau ini namanya Dayeuhur. Jadi ini ada jalan ke situ, bisa naik ke sana. Gue pengen ke sana, cuman gak ada teman, malas gue. Itu harus trekking dulu ke atas. Mantep banget. Anjir. Keren, coy. Oh ya, ini gue ngevlog pakai ini ya, HP teteh gue. Kita lihat nih sungainya. Sungai kecil ya, alias ini tuh apa yang namanya tuh? Kata nyokap gue tuh Citapen. Citapen ini namanya nih. Sungai kecil gitu tuh, Solokan, Citapen. Ini ada selang. Ini gue kemarin gak ngeliat sih ada selang.
Tahu selang apaan tuh? Gak ada ikan tapi ya. Nah, di sini ada uak entur, uak batur. Nih, kita liatin. Uak batur lagi ngapain enggak tahu. Mantap enggak? Mantap banget. Ini juga ada kelapa nih. Cuman kelapanya pada kuning. Kalau kuning kayak gini enggak enak. Enak tuh hijau-hijau itu tuh. Ada hijau-hijau. Ini tinggal ngambil sih punya nenek gue nih. Cuman gue gak ada gantar. Mantap gak? Dan gile-gile. Nah, jadi suasana desa yang biasanya kampung orang tua gue tuh kayak gini. Enak banget. Ini gue sendirian ini. Biasanya sama adek gue. Cuman adek gue lagi KKN. Jadi gue sendiri. Sama nyokap gue, sama teteh gue. Teteh gue sama nyokap gue ada di rumah nenek gue. Cuman gue explore sendiri nih, biasanya gue berdua sama adek gue. Mantep. Gile. Seger banget udaranya anjir. Udah itu jauh dari hirup pikuk perkotaan yang berisik kan. Di sini mah orang-orangnya ramah coy. Gak kayak di kota gitu, songong. Cuman kalau hidup di kampung, kalau kalian Badung, siap-siap aja sih. Jadi bahan omongan sekampung. Biasanya kayak gitu. Omongan tetangga gitu, misalkan bawa teman cewek ke rumah, baru itu jadi omongan tetangga. Ya udah, nanti kita lanjut lagi, kita bakal explore lagi di kampung ini, coy, mantep. Nih guys, gue lagi ada di desa Tanjung Hurip. Nah, ini tuh kantor desanya nih. Kantor desanya aja bisa ngeliat pemandangan gini coy. Gile. Kantor desa Tanjung Hurip. Gila gak? Suasananya asri banget. Gila. Udah tuh kantor desanya juga bersih coy. Tuh, bersih, kagak ada sampah. Tuh, di jalan juga gak ada sampah coy. Bersih. Tuh, pemandangannya mantap. Cuacanya. Wah, gila, awannya dikit tuh. Ada bulan tuh. Nih, ada bulan. Mantap gak? Ini ada gunung bongkok tuh di atas. Ih, gila, keren. Cuman jalannya masih agak-agak ada yang jelek ya. Tuh, masih agak tambalan-tambalan. Tuh, ini apalagi nih. Kalau mau lewat, namanya Cigembong, apa Cigombong ya? Pokoknya ini tanjakan, tajam banget anjir. Ban gue udah botak lagi nih. Mantep. Nah, jadi ada di sini. Desa Tanjung Hurip. Mantap. Ada motor legend nih, Honda Win. Nih itu bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2003 coy. Tapi ini masih full standar. Cuman gue gak tahu ini nyala apa enggak. Ini kayaknya harta karun coy. Harta karun bagi pengendara motor. Tuh, instrumennya masih lengkap. Kuncinya tuh. Mantep nih. Tinggal di restorasi mah. Anjay, Honda Win. Dan kita langsung lihat pemandangan. Wah, wow, pemandangannya mantap. Hehe. Mantep parah. Kalau misalnya lihat ini desa tuh. Desa yang ada di daerah Sumedang. Jadi langsung kaki, apa sih, dia tuh ada di kaki gunung. Ini cadas tuh. Ini jauh banget ini tuh. Di atasnya masih banyak apa ya, vegetasi ya. Nih, jadi ini tadi kan
apa sih yang tadi desa tuh jauh gak? Motor dua atas mantep anjing. Nah tuh desanya ini tuh yang tadi gua zoom, terus cadasnya sana tuh mantep gak, jauh banget cok. Nih makan makan Sunda. Ini sambal apa, Mas? Sambal goang. Sambal goang. Pakai cikur tadi Mama beli tahu. Nih sambal cikur. Pakai tempe sama tahu. Sama ini terong. Asin. Nih liwet tuh. Cuma ada satu kalau rasanya. Hehe. Sama goreng aja. Makan makan. Habis itu berenang. Berenang gimana biar? Ini ngajung atuh luar. Ayolah. Orang biasa harus ngajung atuh luar. Yakin langsung gratis. Hah? Kumaha? Oke, jadi sekarang sore hari ya. Nah, jadi sore-sore kali ini gue pengen ngojay atau alias guyang dekat rumah nenek gue. Jadi ada kayak pemandian baru, kayak kolam apa sih? Bukan kolam sih, kolam berenang. Tapi ya gitu dah, kita langsung pengen berenang. Soalnya gue kotor parah coy, udah kusam muka gue, belum mandi dari malam. Dari Bogor gue belum mandi coy. Jadi langsung aja kita berenang coy. Ini tempat berenang. Tuh ada teteh gue. Ini tempat berenangnya nih. Wih, loncat tuh. Dalam gak sih? Tapi airnya ini ya. Warnanya gitu airnya. Tapi segini mending dibanding tadi sih. Gila bisa berenang. Ini teh. Videoin ya. Oke, jadi kita pengen berenang. Ini taruh di mana tadi? Di garuk-garuk. Ini proses bukaannya perlu direkam tidak? Saya nggak loncat. Ih keren tuh dari sini fotonya. Jadi ini nih tempat berenangnya. Bismillah bang. Wow. Mau belajar sama bocah. Gaya naon eta, aduh.
anjing boleh kayak yang ini datangnya tahu dari hutan. Oh, ini dari sini ya. Oh, gimana pak? Jadi kita langsung nyebur. Nenek kakak dia. Entah. Nenek. Siapa kenapa kolornya putih nih gua? Kalau mau tuh tangannya pegang itu bang. Tangannya pegang itu tuh, kakinya gerak-gerak. Aduh, kolornya turun. Wah, ada asap lagi. Itu kayak lagi di kahyangan. Apa sih di kahyangan? Astagfirullahaladzim. Mau kemana? Terus bang. Hah? Saya salah nanya, Engge gak bisa berenang. Tendang bang airnya. Tendang airnya. Gimana kesan-kesannya? Mantap.
mantap. Airnya seger enggak? Ih, seger dari sini sih. Iyalah, kan itu udah panas. Udah panas itu udah sesuai suhu lingkungan. Nah, jadi apanya? Putar, guys. Wah. Kacang. Bagaimana itu? Astagfirullah. Ya, ayo siap. Oh, ada telepon. Oh, satu, dua, satu, dua. Nah, jadi kalau kalian mandi di sini tuh sekalian apa sih ngelihat apa sih pemandangannya tuh? Sama bocil-bocil apa ini? Bocil FM. Ini mau ditutup dulu videonya? Ya udah, nanti gue mau berenang-berenang lagi. Nanti lanjut lagi. Bye bye. Dadah 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 dadah. Dadah dadah. Oke, jadi paling vlog kali ini bakal gue akhirin di video ini sih. Mungkin nanti gue bakal buat vlog lagi, cuman yang hari ini paling gue udahin sampai sini aja. Gue lah udah ngeliatin ke kalian kampung gue. Udah itu gue makan, itu akhir-akhir gue berenang, dan ini habis mandi lagi gue bilas. Nah, jadi mantep banget suasananya ya. Ini udah maghrib. Ya udah. Kan lihat lagi enggak? Nih. Beh, mantep banget. Waduh, mantep banget ya kampung gua nih. Jay tuh. The best pokoknya. Ya udah, paling segitu aja. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. Bye bye. See you in the next video. Mantap.